Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mendapatkan dukungan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 dari 15 perwakilan kelompok relawan Jokowi dan Gibran pada pertemuan dengan Prabowo dan Gibran di Solo pada Jumat 19 Mei 2023. Kelompok relawan tersebut tersebar di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam pertemuan dengan Gibran dan Prabowo, juru bicara relawan Jokowi, Kuat Hermawan Santoso, mengklaim bahwa Prabowo mendapatkan dukungan 90% dari relawan Jokowi di Jateng dan Jatim. Setelah menerima dukungan dari relawan Jokowi Gibran, Prabowo Subianto mengaku mendapat pesan khusus dari para relawan tersebut. Prabowo mengatakan dirinya pun kaget setelah mendapat dukungan dari relawan Jokowi Gibran dari Jateng dan Jatim. Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan tertutup di angkringan Omah Semar Jajar, Solo, Jawa Tengah pada Jumat 19 Mei 2023 pukul 21.09 waktu Indonesia Barat. Diketahui setibanya di lokasi, Prabowo menyapa para relawan Jokowi dan Gibran yang sebelumnya sudah tiba dan telah memutuskan untuk mendukung Menhan tersebut sebagai Capres Pilpres 2024. Bertemu di angkringan bernuansa Jawa tersebut, Prabowo Gibran melakukan obrolan empat mata di ruang VIP. Prabowo mengungkapkan pertemuannya itu diajak makan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Selain itu, pertemuan ini juga diinisiasi oleh Prabowo Subianto. Pertemuan tersebut juga diunggah oleh Prabowo Subianto dalam akun Instagram resminya @prabowo pada Sabtu 20 Mei 2023.